Walaupun PKI telah melatih para tani menjadi gerilya, yaitu gerilya desa, kenyataan telah membuktikan bahwa mereka lari tunggang-langgang, tertangkap hidup atau mati tertembak. Pada saat pasukan dari batalion 513 bergerak, atas kemarahan rakyat yang tak dapat dibendung, kita saksikan anggota Gerda Tipat Kalipare yang tertembak di hutan jati Gurit Arjo Wilangun. Semula, gembong-gembong PKI yang ditangkap selalu memegang teguh gerakan tutup mulut, disingkat GTM, dan 3T ialah tidak tahu, tidak bisa, dan tidak mengerti. Tetapi ketika operasi Trisula mengumandangkan suatu kontra gerakan 3M, ialah menyerah, membantu pemerintah, atau mati, maka gugurlah sikap GTM dan 3T. Untuk memilih mati, mereka harus pikir-pikir dulu. Akhirnya, seluruh yang ditangkap dari teri sampai kakapnya memilih M yang ke-1 dan ke-2, ialah menyerah dan mau membantu mencari orang-orang PKI yang masih belum tertangkap atau tunjuk hidung kawannya sendiri. Sebelum melancarkan operasi, batalion 511 dan 531 di sektor B, daerah jantung Suruh Wadang, mengadakan briefing. Waktu dipergunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan sarang-sarang gerilya yang